Halo GP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Portugal 2024 hari ini, beserta jadwal lengkap race MotoGP Portugal 2024 seri kedua. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap sesi latihan bebas pertama MotoGP Portugal hari ini, Jumat tanggal 22 Maret 2024. Rider Gresini Racing Ducati, Marc Marquez, berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama MotoGP Portugal hari ini dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 40,48 detik. Untuk posisi kedua tercepat diraih rider Aprilia Maverick Vinales, sementara untuk posisi ketiga tercepat diraih rider KTM Brad Binder, di posisi keempat ada Jack Miller, di posisi kelima Franco Morbidelli, di posisi ke-6 Jorge Martin, di posisi ke-7 ada Alex Rins, di posisi ke-8 Miguel Oliveira, di posisi ke-9 Alex Marquez, di posisi ke-10 ada Joan Mir, di posisi ke-11 ada Fabio Quartararo. Di posisi ke-12 ada Fabio De Giantonio, di posisi ke-13 Francesco Bagnaia, di posisi ke-14 Augusto Fernandez, di posisi ke-15 Pedro Acosta, di posisi ke-16 ada Johan Jarko, di posisi ke-17 Raul Fernandez, di posisi ke-18 Marco Bezzecchi, di posisi ke-19 Enea Bastianini, di posisi ke-20 ada Alex Espargaro, di posisi ke-21 Luca Marini, dan di posisi ke-22 ada Takaaki Nakagami. Berikut ini jadwal lengkap MotoGP Portugal seri kedua, Jumat tanggal 22 Maret 2024. Untuk sesi latihan MotoGP akan berlangsung mulai jam 22 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal lengkap MotoGP Portugal seri kedua, Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 17.10 sampai 17.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 17.50 sampai 18.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 18.15 sampai 18.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Portugal akan berlangsung mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran ulangnya bisa disaksikan di Trans7 mulai jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal lengkap MotoGP Portugal seri kedua, Minggu tanggal 24 Maret 2024. Untuk sesi pemanasan sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 16.40 sampai 16.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Portugal akan berlangsung mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Berikut ini update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Francesco Bagnaia dengan koleksi 31 poin, Brad Binder di peringkat kedua dengan 29 poin, Jorge Martin di peringkat ketiga dengan 28 poin, Marc Marquez di peringkat keempat dengan 18 poin, Alex Espargaro di peringkat kelima dengan 15 poin, Enea Bastianini di peringkat keenam dengan 15 poin, Alex Marquez di peringkat ke-7 dengan 13 poin, Pedro Acosta di peringkat ke-8 dengan 9 poin, Fabio De Giantonio di peringkat 9 dengan 9 poin, Maverick Vinales di peringkat 10 dengan 7 poin, Fabio Quartararo di peringkat 11 dengan koleksi 5 poin.
Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.